Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Guru Dedi, tersebut juga Bang JP, Jawara Penaga. Kali ini kita akan mereview satu nunchaku aluminium dengan motif hitam strip merah. Namun, seperti biasa, kita bumper dulu. Bagi yang baru saja hadir di channel ini, perkenalkan, nama saya Dedi Irmawan atau sebut Guru Dedi. Saya melatih nunchaku, kerambi, juga pencak silat penaga. Selain itu, saya juga menjual alat-alat bela diri termasuk nunchaku, dan ini adalah salah satu reviewnya. Cek-cek kembali video lama kami karena banyak sekali video-video yang menarik untuk Anda dan insyaallah bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, dan matikan tombol merahnya. Jadi Anda akan dapat notifikasi dari kita upload video, langsung ke notif deh. Baiklah, kita akan mereview salah satu nunchaku favorit freestyler ya. Nunchaku favorit freestyle itu dia harus ringan karena dia akan melakukan banyak-banyak gerakan dan fleksibel ya. Selain itu dia juga harus stabil. Nah, kita bisa lihat di sini adalah nunchaku bikinan JP Production. Nah, nunchaku bikinan JP Production ini sangat berpengalaman ya. JP Production adalah usaha saya sejak 2008 dan kita memproduksi nunchaku kreatif. Nah, ini ada lihat bahannya aluminium dengan warna black glossy, kalau diterpa cahaya memantulkan seperti ini. Kemudian dengan strip merah. Strip merah ini selain untuk pemanis juga untuk panduan. Apabila Anda pegangan freestyle, maka batas pegangnya di sini. Apabila Anda pegangan fight style, maka batas pegangnya di sini. Nah, kemudian dari rantai kita bisa lihat dia memiliki swivel seperti ini, khas JP Production, dan dia berputar dengan lancar. Ya, kemudian dia punya konektor 4 rantai plus 2 ring. Nunchaku ini dikenal favorit karena sangat stabil. Di berbagai kejuaraan banyak peserta yang menggunakan nunchaku JP Production. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk memesan nunchaku ini di bawah ini. Berapa pesannya? Untuk panjangnya sendiri dia adalah 30 cm dari ujung ke ujung. Kemudian untuk beratnya adalah sekitar 200 gram kurang lebih, dengan diameter 2,5 cm. Nunchaku ini kalau nggak salah itu hadir di sekitar tahun 2015-an ya. Jadi ini sebetulnya udah produk keluaran lama. Nah, kita tampilkan lagi untuk di review karena dari dulu udah produksi belum di review. Tahu ini nggak? Kalau ada yang tahu komen ya, ini tokoh apa? Ayo, ini tokoh action figure apa? Nah, selain saya menjual nunchaku, saya juga koleksi mainan yang orangnya bawa nunchaku. Tapi nanti saya akan bikin video kalau banyak atau request ya, ada request, Mas bikin ini dong action figure nunchaku dong review. Oke, nah, tapi sekarang kita selesaikan dulu ini. Nunchaku aluminium hitam glossy dengan stripping di sini, atas dan bawah. Nah,
Itu aja untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan aja di bawah. Jangan lupa klik like-nya. Kemudian komen. Untuk pemesanan, Anda bisa kontak langsung GB Production. WhatsApp langsung supaya kita kenal lebih dekat dan kita bisa menambah saudara. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.